Well, hello guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Wira Bayanti. Oke guys, sekarang ini saya sedang berada di Upper Hills untuk mencoba cicip-cicipin makanan karena ada acara yang apa sih namanya? Joka-joka apa gitu kan. Katanya di dalam itu sudah banyak aneka-aneka makanan yang bakalan kita coba. Aku udah bikin situs ini kok. Kita lebih baik masuk aja ke dalam. Untuk uangnya kita nanti goda om untuk kasih kita beberapa tip dan dikasih gitu. Yuk guys, come on. Tapi kenapa kamu? Untuk kasih di uang. Di mana kita dapat om untuk kasih di uang? Gimana? Andy's Burger. Mana sih namanya Andy's? Samandi. Oh, Samandi ya? Ini ganteng. Bisa geretong nggak? Geretong mereka? Kayaknya harus dicari dengan Om Brewok geretongnya untuk dapat ke uang. Gak jadi di sini. Haruslah. Tapi di mana? Geretong Mas. Oh, Jok, dulu saya tangkrong, saya jadi banci aja dulu. Harus menjadi banci berkelas. Kau nih! Gimana om brewoknya? Aduh, sumpah, Kak, panas sekali pakai masker pertama. Bukan masker dong, bukannya. Benar. Tapi kecintainya aku terbodoh. Tapi maksud gua kayak, gimana gitu loh cari om yang bisa kita kasih duit? Kita cus cari gitu loh. Ada om-om di sana, kok kayak brewok kayak koko-koko gimana gitu ya, ganteng set. Boda itu kayaknya sih dia tajir. Iya, tajir. Jadi gini, kita itu kesini kan mau ngelontong. Kita mau ngelontong, tapi nggak ada uang. Ego aja dong, om. Kita nggak punya uang, om. Apa sih? Uang, om. Ini nggak mau, mau uang. Pokoknya mau uang. Mana uang? Uang! Mana uang? Semua aja. Kita dapat, guys. Oke, langsung saja kita jajan-jajan. Jajan, ayo. Cus. Mbak, ada pokoknya nggak? Guys, koko ganteng banget kokonya. Koko! Kayak bukan makanan mau dibeli di sini. Iya, koko aja yang dibeli. Kak Ella pokoknya enggak mau. Kalau terek nih ini gang itu. Kalau terek kan. Harus buka-bukaan. Keliling dulu deh. Cari dulu makanan-makanan yang endol. Tadi dapat ke sponsor dari burger, Andy's Burger. Andy's Burger, thank you Andy's Burger. Oke, jadi nanti kita bakalan datang ke sana untuk langsung mencicipi burgernya seperti apa. Yuk, kita jalan-jalan dulu yuk. Wirabaya, subscribe. Hai Kak Andy's, mana burger yang telah Anda janjikan kepada saya? Masih lama enggak? Sisa dagingnya aja. Sisa dagingnya. Dan, oh iya, konkret. Aku enggak mau daging itu dong. Punya daging kamu aja. Daging kamu aja. Kamu rasanya kayak enak, untur kayak lobak apa? Kental berurat. Saya tanggal tere ngaganti. Tanggal tere sekali, bencong. Bang, ada lagi, Wi. Oh iya, Di. Sama sih, Kibem. Aduh, lama banget, Di. Habis ini kita keliling-keliling. Keliling banyak banget. Pokoknya kita harus coba. Kita harus coba burger dari Andy's Burger dulu. Kita harus cobain, rasain dulu rasanya gimana. Makmus juga. Kamu tahu burger? Tahu lah. Itu parah sampai kau. Gak bisa di depan kamera. Kalau di depan kamera kita harus belok. Gak boleh. Jadi ini burgernya. Thank you Andy's Burger. Terima kasih atas semangat yang telah menonton. Jangan lupa subscribe Wirabaya ya. Follow juga Instagram saya Wirabaya dan Mbak Cantik ini. Oke, kalau ini dari Andy's Burger tadi guys, kita coba dulu burgernya. Mana kolong teh? Sini kok. Bisa dong. Lumer, Kigal. Tapi kayaknya bukan hanya ini deh, yang akan kita jumpai.
kita masih akan pergi ke outlet-outlet berikutnya guys, karena ini banyak sekali. Putar ke kamera ta. Nanti ada mode ini tuh mbaknya. Kalau misalnya nama channelnya itu Wira Bayanti, berarti berubah menjadi Wira Bayanti. Ini agak berkok spesial mbak. Wira Baya. Jadi mbak eh. Apa yang kita jual mbak? Soto Manado. Beli ki, kalau tidak beli ku cabak rambutmu. Video tahu ah. Brandnya. Guys, ini koko-koko yang tadi ganteng banget. Gue lagi sange, guys. Mana-mana. Sange untuk foto, guys. Itu. Oh my god, koko. Koko. Oh my god. Gantengnya. Oke, guys. Jadi selanjutnya kita ada di Nyam Nyam Dimsum Drink. Dimsum and Drink. Dan kebetulan di sini gue punya kenalan guys. Hai mamanya Isra. Jadi gini, kita nggak punya uang. Jujur banget sih jeng. Ya, harus dong. Padahal tadi sudah ada om-om yang kasih kita uang loh untuk jajan. Tapi kita nggak boleh gitu kan. Jangan lupa subscribe Wira Baya. Oke. Buka dong mbak, buka dong. Kita mau coba. Panas kan? Panas kan? Emang panas banget. Emang itu tusuk-tusuknya? Ide-nya semua fitnah pake kan ala-ala gimana kan gitu ya? Saya dulu, Pak. Gak panas gini. Bismillah. Panas lo jauh. Ide, gini kayak ini deh. Panas kayaknya deh. Panasnya panas gini aja. Enak, endul kila. Coba kok. Jangan lupa guys, ini di sini guys. Nyam nyam dimsum and drink guys. Oke. Okay? Oke, okay, thank you mbak. Dah. Tawa lu. Oke guys, karena begitu banyak di sini aneka-aneka jajanan, kita tidak bisa coba satu persatu soalnya perut kita terbatas guys ya. Jadi kita kemana lagi nih? Yuk, cus aja yuk. Lanjut. Nah ini ada Korean snack bar, jadi kayak ala-ala Korea begitu. Ada koko lagi. Ada koko lagi. Oke, astagfirullah, cantik-cantiknya lagi mbak-mbak. Iya. Kita ini menggoda ki biar dikasih beritanya. Yang ini lagi nggak ada nggak? Nggak ada nggak orangnya? Ada nggak orangnya? Pacarku guys, kenalin. Lagi otw. Yang mana? Pondok ini boleh dicoba juga. Kita coba guys. Jangan lupa subscribe Wira Baya ya mbak ya. Oke kak. Tidak. Ini apa sih? Lu mau coba juga dong. Ini kok kusat gelonteng. Lu banget sih lu. Jadi sekarang sudah ada itu bombanya. Oh my god, apa namanya ini mbak? Pondok kak. Dikasih apa itu? Air apa itu namanya? Kayak enggak asing loh, kayak enggak asing, kayak enggak asing. Awas Nina. Oh my god. Mayoni. Kasih saus-saus yang paling effort. Karena kita datang ke sini effort dan spesial mbak. Oh my god. Mustard. Tahu enggak mustard? Iya, mustard jadi producer itu yang kepalanya botak. Besar sekali. Enggak masuk. Bagaimana minus apa solusinya? Enggak masuk. Satu aja. Kenapa kok besti lo, Mas? Oh my god, enak banget. Mau jalan-jalan lumer, guys. Ide. Masuk nih di kau. Ide. Oke guys, pokoknya jangan lupa ya guys ya, kita langsung datang saja ke Korean Snack Bar. Jadi setelah kita memakan jajanan-jajanan yang endo-endo, sekarang kayaknya kita haus. Kamu minum apa lo? Air mancis. Air mancis. Kenapa kok bilang air mancis? Begitu frontalnya aja. Oh my god.
ada tip kah? Nih, kasih. Oke, guys, jadi kita langsung saja keliling aja lagi ya untuk mencari minuman-minuman yang segar-segar. Aku punya sih air mancus sih. Ide. Pergi ke kamar deh kalau mau ke air mancus setan. Oke, and fresh. Oh my god, ini kayaknya fresh-freshnya dapat deh. Jadi kayaknya ini kita harus coba dulu, guys. Coba ya. Halo semuanya. Selamat di gimana kalau misalnya kita coba aja, guys? Coba, Cez. Kuat kan? Pesan apa? Apa saja yang segar-segar, kokoh? Berapa? Dua. Oke, dua ya. Aduh, panasnya. Padahal di sini endulnya enak. Lu panas yang buatkan. Dua yang segar ya. Harus. Segar-segar. Masih. Ini kita juga kok. Dan biar signature and blueberry, oh my god, tapi kok warnanya lain ya, biar kok ini kan blueberry kan asli dari buah. Oh, langsung dari buahnya langsung lagi. Pokoknya guys, jangan lupa ya, nanti bakalan ada di lemari juga ini presto and tea, oke? Okay? Jangan lupa follow juga Instagram ya, guys. Pokoknya jangan lupa juga subscribe ya. Siap, kita langsung saja coba minumannya, guys. Manja. Endor pasti kenduk-kenduk, guys. Kita lanjut? Lanjut. Lalu udah kasih tidur ya anak Nora nanti. Hai kak. Oh my god. Oh my god, thanks. Kita rada-rada kenyang sih sebenarnya di sini, guys, tapi kita bingung mau makan apa lagi nih. Di sana ada AGP, ada bubur mas tuh. Ya kan? Kita mau makan apa lagi nih, guys? Terus di sini banyak lelaki-lelaki. Ke kampung buaya. Itu sebelah kiri, sebelah kiri. Oh, my god. Atletis banget bodinya. Kenapa kok bocah? Kenapa, Bode? Kaculu. Cilinya. Oh my god. Ini dari mana? Dari Onuka. Coklat mak. Kalau aku sama kamu saya ikut. Deh, lonte dasar. Sakit tau enggak? Hai mbak. Kenapa kurangnya mbak ya? Kamu kurang donat ya? Apa itu? Onuka. Ini kayak ada foto. Ini kita cerita. Enak lah. Ayo. Oh, juga tahu saya tahu. Kita harus mencoba Onuka dulu, guys, karena ini asli coklat dari mana, mbak? Makassar. Oh, Makassar. Kita coba yang ini. Ini ya. Tahu enggak, ladies-ladies? Ya kalau lagi patah hati dikasih apa? Ladies-ladies yang kalau patah hati dikasih coklat. Kalau disini bukan coklat. Apa tuh? Biasanya keju. Saya aneh tahu ini. Kenapa ladies-ladies itu kalau patah hati dikasih coklat? Biar hatinya makin patah. Sebenarnya mau cobain juga. Makin patah hati itu, Mbak. Hah? Makin patah hati itu. Makin putih itu, Mbak. Aduh. Itu gue bilang patah hati untuk rasa-rasa yang tidak pernah dialami sebelumnya, guys. Tunggu dulu, makasih. Ini dulu, Kak. Iya. Mbak, jadi menurut saya coklat kamu itu hangat. Kenapa? Untuk coklat-coklat yang ada di dunia ini, tolong ya. Coklat yang paling enak adalah coklat Onuka. Enak banget loh, Mbak. Ya, Wirabaya. Ya. Dah. Love you. Eh, satu mana? Dadah. Anu. Mana? Oke. Okay. Apa kita mau dikasih apa? Ini, oh my god. Thank you, Mbak ya. Lanjut. Apa tadi kau nurut kamar kamu sok tak? Saya kau dong. Kita box ya, Kakak. Oh my god, kita box. Kamu cap, lala ker. Apa namanya ini? Silent cake and dessert. Kayaknya kita harus mencoba satu. Berapa harganya? 55.000, guys. Tapi ada diskon, guys. Diskonnya 100% jadi gratis. Oke, jadi masih ada yang mau beli. Ya, kita harus ngantri dulu ya. Hai, Bu. Maaf ya, Bu, ya menghalangi jalan. Oke, sudah beli, Mbak?
karena kita udah nggak sabar untuk mencoba dari all cake and dessert. Kita coba effort dulu ya. Mbak, misi mbak. Mbak, misi mbak. Misi. Iya, okay. Kita yang punya ya? Iya dong, kita yang punya. Kita mundur. Oke, kita coba satu dulu. Oh my god, elm cake and dessert. Oh, dia mana? Kayak salsa gitu loh. Coba dulu ya dessertnya. Ada orang yang ditabrak. Dingin lo. Ih. Tapi by the way, bestie, kamu jangan lupa untuk subscribe Wirabaya YouTube channel. Oke? Wirabaya. Kita harus sumak dulu, guys. Mana sendoknya, bestie? Ini ada, ini masih di plastik. Bukain. Oh my god, lumayan tangi guys. Boleh mau coba? Enggak. Ya, kalau pesannya apa, resepnya seperti apa, cuma yang penting enak banget. The best pokoknya, enak ini banget. Sih, wajib direkomendasikan. Lu jangan lihat-lihat, gak dipakai. Thank you. Thank you, Rasti. Tambahnya lagi dong, terus tambahnya. Dadah. Pose cantika. Oke, guys, jadi sekarang ini nggak tahu kita mau kemana lagi, tapi ini kayaknya sudah lapar ya. Lapar ya, nasi laper ini nasi. Ceritanya. Mau makan berat. Jadi kita harus makan berat dulu, entah itu di mana, karena di sini emang banyak banget makanannya ya. Pusing. Ntar. Apa? Koko. Boleh ditraktir nggak? Ih. Aku minta ditraktir. Ih, matre. Ini apanya? Matre sekali kok. Kalau di sini kita harus rada-rada menjual diri. Apanya mau beli nggak? Apa yang mau dibeli, Seta? Tidak ada tetongmu. Kita mau makan apa sih? Masakan Nusantara lah. Jangan yang di ini aja, di mall. Kita harus makanan Nusantara, guys. Yuk. Di sini kita harus membeli satu makanan yang paling enak ya, guys ya. Yang enak apa sih, Mbak? Biasanya, Mbak? Biasanya ada nasi uduk. Nasi uduk? Nasi uduk. Apa aja, Mbak? Ada nasi goreng. Ada nasi bagusnya besar kayak bagaimana? Aduh guys, kita ketahuan mama guys, gimana ini? Oh, gimana nih guys, kita pesan mama. Udah yuk. Ngapain sih kalian semua di sini? Hah? Wira? Raka? Mungkin malu orang tua saja. Model kayak begini, benches kayak ini, buka ini. Apaan sih? Wira, pesan bagus ini, nama lu mam. Oh, apa ini anak? Mungkin malu saja orang tua. Pakaian kayak begini. Apa ini? Raka juga? Ini sih yang ngajak ngajak. Tahu ya? Ini ngajaknya. Persis orang punya iman. Udahlah guys ya. Oke guys, jadi kita kembali maco lagi guys. Seperti biasa, Wirabaya. Dan jangan lupa guys ya. Tadi gak jelas guys, soalnya ketahuan mama tadi. Lu juga ngapain ikut-ikutan? Gue masuk frame tadi, tapi gak. Ya soalnya kalau misalnya kita gak di sini ya mama ya. Kalau misalnya Wira gak berdandan seperti itu tadi, udah dikasih gratis makanannya. Malu. Tapi maksudnya mama ngapain di sini? Mama tahu pasti bikin konten kan. Astaga, mama dari mana kantor? Tadi singgah karena kan ada panggil katanya makanan. Sumpah guys, sumpah. Disini. Udah guys, pokoknya mama jangan lupa subscribe, comment, and like. Oke. Okay? Kirim. Dah guys.